ketemu lagi dengan aku. Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang kasus yang menggemparkan warga Denmark. Kasus seorang jurnalis Swedia yang harus hempas nyawa saat menaiki kapal selam dengan tujuan mewawancarai pemiliknya. Gimana cerita lengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat yang nyamanmu dan mari kita mulai. Pada tanggal 21 Agustus 2017, seorang pengendara sepeda, sebut saja A. A saat itu sedang bersepeda di pinggir pantai. Tapi A dikejutkan dengan penemuan potong tubuh tanpa kepala yang terdampar di pantai. A langsung menghubungi pihak polisi dan polisi langsung mengamankan potongan itu. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata itu adalah potongan dari tubuh Kimwall. Kimwall dilaporkan menghilang beberapa hari yang lalu setelah dikabarkan kapal selam yang ditumpanginya tenggelam. Siapa sih Kimwall itu? Kim Isabel Fredrika Wall, seorang wanita cantik yang lahir pada Maret 1987 di Swedia. Kim seorang jurnalis yang berbakat. Dia pernah menulis untuk media internasional termasuk The New York Times dan masih banyak lagi platform-platform besar lainnya. Dia lebih sering mengangkat tulisan bertema keadilan sosial. Kim juga dikenal sebagai sosok yang cerdas, tangguh, ceria, memiliki kepedulian yang tinggi, dan wanita yang penuh dengan jiwa semangat. Ini orang auranya positif gitu loh, jadi banyak yang menyukainya. Pada tanggal 10 Agustus 2017, Kim dan pacarnya yaitu Ole Stop sedang mempersiapkan untuk mengadakan pesta perpisahan di Revsjallion sebelum mereka pindah ke Beijing. Iya, Kim dan Ole memang berencana untuk pindah ke Beijing berdua. Tapi Kim tiba-tiba mendapat pesan dari Peter Messer yang setuju untuk diwawancarai. Kim juga ditawari untuk wawancara di kapal selam milik Peter yaitu UC3 Nautilus. Peter Messer itu adalah seorang pria kelahiran Januari 1971 di Denmark. Peter merupakan seorang pengusaha sekaligus insinyur otodidak Denmark. Peter ini orang yang merancang roket, kapal selam gitu-gitu loh, termasuk orang ternama lah ya. Karena kesempatan ini yang sudah ditunggu-tunggu Kim, akhirnya Kim menyetujuinya. Bayangkan, suatu pencapaian banget dong ya kalau kita udah mengidam-idamkan sesuatu dan terus itu terwujud, pasti seneng banget kan ya. Kim datang ke pelabuhan untuk menemui Peter. Sekitar jam 7 malam waktu setempat, Kim dan Peter masuk ke kapal selam dan melakukan perjalanan dari Copenhagen. Hanya dua orang saja di dalam kapal selam itu. Jadi wawancaranya itu wawancara eksklusif di tempat yang eksklusif pula. Sekitar jam 8 malam, Kim mengirim pesan ke pacarnya yaitu Ole yang berisikan, "Ngomong-ngomong, aku masih hidup, tapi aku akan turun sekarang. Aku mencintaimu." Dia membawakan kopi dan kue. Tapi setelah mendapatkan pesan itu, Ole nggak pernah bisa lagi menghubungi Kim. Ole tetap berusaha tuh untuk mengirimkan Kim pesan dan menelponnya, tapi hasilnya tuh nihil, gak ada jawaban dari Kim. Kim gak bisa dihubungi. Dan yang tambah membuat Ole khawatir lagi, kapal selam yang ditumpangi dua orang yaitu Kim dan Peter gak pernah kembali ke pelabuhan. 11 Agustus 2017 dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian karena Ole pacar Kim melaporkan ke polisi bahwa kapal selam yang ditumpangi Kim dan Peter tidak pernah kembali lagi ke pelabuhan. Di hari yang sama, empat orang pemancing menemukan Peter. Peter langsung diselamatkan dan dibawa ke pelabuhan. Namun, hanya Peter. Kim tidak ditemukan. Kim menghilang. Peter pun ditangkap karena diduga dengan sengaja menenggelamkan kapal selamnya dan atas kasus menghilangnya Kim. Soalnya kan yang terakhir bersama Kim ya si Peter ini. Jadi, otomatis dugaan pertama tuh menuju Peter. Pada tanggal 21 Agustus 2017, tubuh Kim terdampar di pantai Copenhagen dan ditemukan oleh pengendara sepeda. Jadi sekitar 10 hari setelah kabar menghilangnya Kim. Lebih tepatnya sih hanya sebagian dari tubuh Kim yang ditemukan. Polisi memeriksa tubuh Kim dan menemukan kurang lebih 15 luka di dalam dan sekitar area sensitif.
Bagian tubuh Kim yang hilang adalah kepala, kaki, dan juga lengan. Tanggal 6 Oktober 2017, polisi penyelam dan dibantu oleh gugup polisi melakukan penyisiran di bagian bawah Teluk Kogi. Hasil dari usaha polisi pun membuahkan hasil. Polisi menemukan dua kantong plastik yang berisikan kepala, kaki, dan pakaian dari Kim, beserta sebuah pisau. Tanggal 12 Oktober 2017, polisi melakukan pencarian barang bukti lain, dan hasilnya, polisi menemukan sebuah gergaji di dalam air yang diduga digunakan Peter untuk menghabisi Kim. Tanggal 21 sampai 29 November 2017, polisi menemukan lengan Kim. Jadi dari pencarian rentang waktu 9 hari itu, polisi menemukan satu persatu lengan Kim di tempat yang berbeda. Saat Peter ditanya sama polisi, pernyataan Peter tuh berubah-ubah. Bulet gitu loh. Pertama, saat Kim belum ditemukan, Peter tuh bilang kalau Kim tuh udah diturunin di suatu pulau. Terus Peter mengubah lagi pernyataannya bahwa Kim sudah empas nyawa di dalam kapal selam dan Peter menguburkannya di laut. Ya kasarannya tuh meninggal di kapal selam terus dibuang ke laut gitu. Tapi nyatanya apa? Tubuh tanpa kepala Kim kan ditemukan terdampar di pantai dan ada bekas tutup. Kepala penyelidik melaporkan bahwa kemungkinan badan itu ditutup berniat untuk mengeluarkan akumulasi gas yang dapat membuatnya mengapung ke permukaan, dan ada tuh sepotong logam yang ditemukan tuh terikat di dalamnya agar tubuhnya tenggelam ke dasar laut. Intinya tuh biar tubuh Kim tuh nggak mengapung gitu loh. Jadi kan nggak ditemukan orang, kemungkinan seperti itu ya dari pendapat pihak penyidik itu. Karena ketahuan bohong, akhirnya Peter tuh mengubah pernyataannya lagi. Katanya sih Kim meninggal gara-gara kepalanya kena tutup kapal selam dan Peter membuang tubuh Kim ke laut. Saat kepala Kim ditemukan, diperiksa dong, dan ternyata apa? Tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada tengkoraknya. Jadi kesaksian Peter bohong lagi dong ya. Habis itu Peter merubah lagi ceritanya kalau Kim tuh meninggal gara-gara keracunan karbon monoksida di atas kapal selam. Kamu tahu apa? Lagi-lagi dan lagi, saat tubuh Kim diperiksa, tidak ada gas beracun di dalamnya. Saat di persidangan pun, Peter membantah telah menghabisi Kim. Jadi tuh, dia nggak ngaku dan nggak ngerasa menghabisi, katanya. Peter mengatakan bahwa mungkin Kim hempas nyawa secara tidak sengaja saat dalam kapal selam. Tapi Peter mengakui kalau dia memang memotong-motongnya dan menguburkannya ke laut. Kenapa nggak dibawa ke darat gitu loh, kalau memang bukan dia yang menghabisi? Nyapa kok malah ditugel-tugel? Penyidik juga memeriksa komputer Peter dan ditemukan video-video tentang wanita yang disik dan dihabisi. Dugaan polisi ya, Peter ini memiliki penyimpangan seksual. Tapi Peter mengaku kalau itu bukan miliknya. Karena komputer itu diakses oleh banyak orang, jadi Peter beranggapan bisa jadi itu video punya orang lain atau entah karyawan atau petugas kapal lain. Yaitu menurut Peter sih ya. Petugas pemeriksa menyatakan kemungkinan Peter telah mengikat, memukul, atau membuka tenggorokan, menikam lalu memotong tubuhnya Kim. Itu dugaan dari petugas. Karena apa? Karena Peter tuh nggak ngaku sampai persidangan dimulai. Dan Peter tuh sengaja menenggelamkan kapal selamnya karena diduga untuk menghilangkan barang bukti lain. Seorang psikolog dan dokter lain yang mengevaluasi Peter mengatakan Peter tampak sangat tidak dapat dipercaya dan menyimpang secara awal. Mereka menyimpulkan Peter memiliki sifat kepribadian narsisme dan psikopat, kurangnya empati dan kemampuan untuk memanipulasi orang lain. Narsisme itu apa? Narsisme adalah gaya kepribadian yang berpusat pada diri sendiri yang dicirikan sebagai memiliki keasyikan yang berlebihan dengan diri sendiri dan kebutuhan sendiri, seringkali dengan mengorbankan orang lain. Jadi intinya tuh si pengidapnya ini tuh menganggap dirinya tuh lebih baik, lebih penting daripada orang lain. Jadi orang lain tuh harus mengagumi, harus mencintai, harus membanggakan dia gitu. Intinya tuh seperti itu ya. Peter Mixon pun kemudian didakwa melakukan pembunuhan, penanganan yang tidak senonoh, dan pelecehan seksual. Pada tanggal 25 April 2018, Peter Mixon dinyatakan bersalah
dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, sekitar 2 tahun di penjara, Peter membuat ulah. Peter kabur dari penjara. Peter menyandera psikolog wanita dan mengancamnya dengan sebuah senjata palsu, mirip dor-dor gitu. Lalu keluar gerbang dan mengancam penjaga keamanan dengan sabuk peledak. Karena pihak polisi tidak mau ada yang terluka, akhirnya membukakan gerbang. Peter pun berhasil kabur. Namun, tidak jauh dari penjara, pihak polisi berhasil mengepungnya dan menangkap Peter kembali. Setelah diperiksa, ternyata senjata yang digunakan Peter itu adalah palsu dan sabuk peledaknya pun juga tiruan. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah klik video ini dan udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih, bye-bye. Semoga harimu menyenangkan. See you next video.